Berbagai film-film pilihan hadir memanjakan mata Anda. Mulai dari action, adventure, drama, komedi, animasi, sampai film-film produksi anak bangsa. Semuanya terangkum dalam Sinema Tanah Doa. Saksikan Sinema Tanah Doa setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di LTTV. TV Silajara Kala Biranta. Thank you.
Thank you.
Jack Melonir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap diperhatikan protokol kesehatan dan tempat duduk yang kami siapkan di dalam ruangan ini. Apabila sudah full, mohon kiranya kami mohon maaf sekali lagi untuk bisa mengambil tempat yang berada di luar ruangan. Sekali lagi kami sampaikan, dengan memperhatikan protokol kesehatan, mohon apabila di dalam kursi di dalam ruangan sudah full, maka sekali lagi kami mohon maaf untuk mengambil posisi di luar ruangan. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Iya, jadi perhatian kepada seluruh hadirin. Alhamdulillah ya. Pada saat nanti ada sapaan dari sudah tadi Pak. Iya, ada akan dilanjutkan diserahkan kepada panitia. Kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak sekalian, apabila tempat duduk di dalam ruangan sudah full, mohon kiranya untuk mengambil posisi di luar ruangan. Terima kasih.
kami sampaikan kepada petugas yang berada di pintu untuk merapikan atau menertibkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bergerombol di ruang pintu. Jadi mohon agar supaya di pintu masuk tidak ada yang bergerombol di situ. Mohon maaf sekali lagi. Tapi bapak ibu, bahwa di pintu masuk jangan ada yang bergerombol. Thank you.
sendiri pernah bila kamu kembali mengenal mau bermaksud kisip tak baik, kau kisip tak baik. Siapa yang mau bermaksud aja, kau kisip tak baik. Thank you.
Tadi persembahan Tari Tomalabe yang dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pangkajene dan Sanggar Seni Ambarara Kabupaten Pangkep. Hadirin yang sama berbahagia, perjalanan sejarah Musabaqah Tilawatil Quran diawali di tahun 1968 pada MTQ 1 Nasional dilakukan di Stadion Matuangin Makassar. Setelah Muhammadun asal Sulawesi Selatan di tahun 1967, orang pertama di Indonesia mencapai prestasi internasional sebagai juara satu pada MTQ antarbangsa di Kuala Lumpur, Malaysia. Di tahun 1970, resmi pulalah digelar MTQ 1 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Dan satu tahun kemudian, tahun 1971, dilaksanakan MTQ kedua tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
di kota Pangkajene, Kabupaten Pangke. Tahun ini, 49 tahun kemudian, di tahun 2020, pada MTQI ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, kembali kota Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi tuan rumah walaupun dalam suasana dan situasi yang berbeda. Hadirin yang kami hormati, COVID-19 tidaklah menjadi halangan dan rintangan, namun dengan upaya dan semangat yang tinggi, kita bersama melakukan MTQI ke-31 ini secara virtual, memetik hikmah dan berkah Al-Qur'anul Karim, dilaksanakan di gedung kantor Bupati Pangke, dipancarkan langsung ke 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan seluruh pemirsa dimanapun berada, sebagai wujud semangat dan kebersamaan kita semua, maka mari saksikan 24 kabupaten kota sebagai peserta Kartila menyapa. Pembawa bendera pusaka merah putih adalah Sarkhida Dian Azizia, merupakan salah satu putri daerah Purna Paskibraka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mewakili di tingkat nasional tahun 2018. Pembawa bendera pusaka MTQ adalah Adrian Fahrezi, merupakan salah satu putra daerah Purna Paskibraka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mewakili di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Kami hormati, inilah kafilah Kabupaten Bantai di bawah pimpinan Bapak Bupati Dr. Haji Ilham Syah Azikin MSC, pimpinan kafilah Abdul Wahab SE MSC. Jumlah kafilah ofisial sebanyak 25 orang, peserta sebanyak 47 orang dan siap mengikuti 38 cabang yang dilombakan. Moto kafilah, dalam sistem virtual kami tetap ikhlas dan menjalin ukhuwah menuju kemenangan. Ewako Bantai. Selanjutnya, inilah Kabupaten Baru di bawah pimpinan Bapak Bupati Insinyur Haji Suwardi Saleh, MSI. Pimpinan kafilah Dr. Insinyur Agustin MSI. Jumlah anggota kafilah sebanyak 78 orang, terdiri dari 46 peserta ofisial sebanyak 32 orang. Selanjutnya, Kabupaten Bulu Kumba di bawah pimpinan Bapak Bupati AM Sukri A. Sapewali, Ketua Kafilah Dr. Haji Ali Yafin SAG MPDI. Jumlah kafilah 100 orang yang siap mengikuti semua cabang yang diperlombakan. Moto kafilah Bulu Kumba datang untuk berprestasi, menang adalah tujuan kami. Selanjutnya, kafilah Kabupaten Bone di bawah pimpinan Bapak Bupati Dr. Haji A. Basar M. Tajalani, MSD. Ketua kafilah Dr. Haji Wahidin Hakim M.U. Jumlah kafilah 44 orang yang siap mengikuti 8 cabang yang diperlombakan. Cabang yang diadakan adalah semua cabang perlombaan. Moto kafilah, dengan semangat talera kami siap berprestasi dan menjadi juara. Ewa Kobona. Kabupaten selanjutnya, Kabupaten Mereka di bawah pimpinan Bapak Bupati Dr. Andes Haji Muslimin Bando, MPD. Jumlah kafilah 92 orang yang siap mengikuti 7 cabang yang diperlombakan. Moto kafilah, kafilah Enrekang yakin dapat prestasi dan tampil percaya diri. Insya Allah kita meraih medali tertinggi walaupun di tengah pandemi. Kafilah selanjutnya, Kabupaten Goa di bawah pimpinan Bapak Bupati Adnan Purista Isanya Silimpo SHMH. Ketua kafilah Haji Samsung Bindo SHMH. Jumlah kafilah 39 orang yang siap mengikuti 8 cabang yang diperlombakan. Moto kafilah Rewa Kogoa. Kafilah selanjutnya Kabupaten Jeneponto di bawah pimpinan Bapak Bupati Dr. Andes Haji Isan Iskandar MSC.
Ketua Kafila Dr. Andes Haji Daming MSI. Jumlah kafila 80 orang yang siap mengikuti 15 cabang yang diperlombakan. Moto kafila sekali menentukan harapan, semua sangat mungkin terwujud. Meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kafila selanjutnya, Kabupaten Luwung, di bawah pimpinan Bapak Bupati Dr. Andes Haji Basmin Matayang MPD. Ketua kafila Dr. Andes Haji Ansar Pandaka. Jumlah kafilah 47 orang yang siap mengikuti 7 cabang yang diperlombakan. Moto kafilah cepat, tepat berprestasi. Kafilah selanjutnya dari Kabupaten Luwung Timur di bawah pimpinan Bapak Bupati Insinyur Haji Mutari Kusler. Ketua kafilah Haji Aman Syah Esa. Jumlah kafilah 89 orang yang siap mengikuti semua cabang yang diperlombakan. Moto kafila, raih prestasi, harumkan daerah Luwung Timur. Kafila selanjutnya, Kabupaten Luwung Utara, di bawah pimpinan Ibu Bupati Haja Indah Putri Indriani SIP MSI. Jumlah peserta 54 orang. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan bencana banjir bandang yang melanda, tidak menurunkan semangat para peserta untuk tetap berlomba mendapatkan hasil yang terbaik. Kafila selanjutnya dari Kota Makassar di bawah pimpinan Penjabat Wali Kota Prof. Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin M. Ketua kafila Dr. Haji Ahmad Tuo M. Agen. Jumlah kafila 54 orang yang siap mengikuti 46 cabang yang diperlombakan. Moto kafila Makassar mengaji dalam pandemi, insya Allah corona hilang. Kafila selanjutnya dari Kabupaten Maros di bawah pimpinan Bapak Bupati Insinyur Haji Muhammad Hatta Rahman MA. Ketua kafila A. David Syamsuddin SSTP MSI. Jumlah kafila 80 orang yang siap mengikuti 20 cabang yang diperlombakan. Selanjutnya Kota Palopo di bawah pimpinan Dr. Andes HM Judas Amir MH. Pimpinan kafila Dr. Andes Haji Burhan Nurdin MSI. Moto kafila, pandemi COVID-19 tidak boleh merampas masa depan kami menjadi generasi kurani. Kota Parepare, dalam MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, Kota Parepare mengikuti 4 cabang dan 12 golongan lomba yang dilaksanakan dengan 25 orang peserta. Selanjutnya, Kabupaten Pindrang, di bawah pimpinan Haji Andi Irwan Hamid, Ketua Kafila, Insinyur Haji Andi Budaya Hamid. Moto Kafila, jujur, bersih, sportif, dan berkualitas, dan berprestasi, baca, pahami, dan amalkan Al-Quran. Kafila selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Selatan, dipimpin oleh Haji Muhammad Basri Ali. Ketua kafila Dr. Nur Aswar Badulu MSI. Jumlah kafila 39 orang yang siap mengikuti 19 cabang yang dilombakan. Moto kafila, kami datang berlayar dari Pulau Selayar ke Kabupaten Pakajene dan Kepulauan untuk membawa kemenangan ke bumi. Selanjutnya Kabupaten Cidendreng Rapang di bawah pimpinan Bapak Insinyur Haji Dona Mando. Jumlah kafila 47 orang yang siap mengikuti 16 cabang yang diperlombakan. Moto kafila, jujur, kerja keras, dan disiplin untuk meraih prestasi. Kabupaten Sinjai di bawah pimpinan Bupati Andi Seto Gadista SHLLN. Jumlah kafila 53 orang yang siap mengikuti 8 cabang yang diperlombakan. Moto kafila, berlomba untuk meraih juara, mempererat silaturahim. Kafila selanjutnya Kabupaten Sopek di bawah pimpinan Bapak Haji Andi Kaswadi Rasak SE. Ketua kafila Andi Muhammad Rasidi SOS MSI. Jumlah kafila
40 orang yang siap mengikuti 8 cabang yang diperlombakan. Moto Pagilang, kami hadir berentekwi untuk menjadi yang terbaik. Di dunia nyata kami sanggup, di dunia maya kami tangguh. Selanjutnya Kabupaten Takala, di bawah pimpinan Haji Samsir Kita SPTMM, pimpinan kabila Dr. Randes Haji Arsad MM, jumlah kabila 120 orang. Moto kabila, kami datang sebagai peserta, kami pulang sebagai juara. Kabila selanjutnya Kabupaten Tanah Toraja, di bawah pimpinan Insinyur Nikodemus Wiringkanai, ketua kabila Haji Muhammad MAG, jumlah kabila 60 orang. Moto kabila memperkokoh silaturahim. Kabila selanjutnya Kabupaten Kota Toraja Utara, di bawah pimpinan Dr. Kalatiku Paimbonan MSI, ketua kabila PL Gasok MTH MADR SDN SDA, jumlah kabila 21 orang. Moto kabila berprestasi dengan iman dan takwa. Kabila selanjutnya Kabupaten Wajo, di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI, ketua kabila Haji Anwar Amin SAG MPD, jumlah kabila 45 orang. Moto kabila sukses Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kafila terakhir, kafila tuan rumah Kabupaten Pakacene dan Kepulauan, di bawah pimpinan Bapak Haji Samsudin Al-Hamid SE dan Bapak Haji Saban Samana, ketua kafila Dr. Jamarudin MAG, jumlah kafila 47 orang. Moto kafila, sukses pelaksanaan, sukses prestasi, sukses pelaporan dan mengukir prestasi di tangan putra putri daerah Kabupaten Pakacene dan Kepulauan. Falsafah hidup masyarakat Kabupaten Pakacene dan Kepulauan, malilu sipakaine, mali siparape, reba sipatokong. Jika terlupa saling mengingatkan, jika hanyut saling menarik, jika jatuh saling mengangkat. Itulah tadi ke-24 peserta Mutabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari 24 kota kabupaten se-Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua LPT Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Pengawas Koordinator dan para Dewan Hakim MTQI ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Pangkep, yang kami hormati Forkopimda tingkat Kabupaten Pangkep, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, yang kami hormati Direktur PT Semen Tonasa, yang kami hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati
para Kabakestra Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para ofisial peserta MTQ serta para Kasih Bimas Islam Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para pimpinan OPD dan pejabat dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pakem. Yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Yang kami hormati panitia provinsi dan kabupaten. Yang kami hormati undangan, pemirsa, simpatisan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Pakem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah kesehatan dan kesempatan bagi kita semua hingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan salam salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pembukaan musabakah tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 di Kota Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan secara virtual langsung dari kantor Bupati Pangkep, dipancarkan ke 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan malam ini Jumat 28 Agustus tahun 2020. Perkenankan kami untuk mengawali acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-31 secara virtual tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang terhormat dimanapun Anda menyaksikan acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Dr. Raja Haja Bongaria MPMA, merupakan Koniah juara ketiga Pekan Tilawah RRI TVRI tingkat nasional di Jakarta tahun 1993. Ibu dari Kecamatan Labakan, Kabupaten Pangkep, disilakan. Thank you.
Ibu hadirin yang kami hormati, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan.
Yang kami hormati pemirsa dimanapun Anda menyaksikan acara secara virtual ini yang dipancarkan ke 24 kota kabupaten Sulawesi Selatan dan tetap mengikuti standar protokol kesehatan, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana dengan hormat Bapak Insinyur Haji Andi Ilham Jayudin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua LPTK Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota Sulawesi Selatan, terkhusus orang tua kami, bupati dan wakil bupati Pangkajene dan Pulauan. Yang saya hormati Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati pengawas, koordinator dan para dewan hakim MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua DPRD dan para wakil ketua DPRD serta ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Pulauan. Yang saya hormati Forkopimda tingkat Kabupaten Pangkajene dan Pulauan. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Yang saya hormati Direktur PT Semento Nasa. Yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para Kabakesra Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para ofisial dan peserta MTQ serta para kasih Bimas Bimas Islam Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para pimpinan OPD dan pejabat dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Pulauan. Yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Yang saya hormati undangan, pemirsa, simpatisan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan khususnya masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin-Nya kita dapat hadir pada acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-31 secara virtual tingkat provinsi Sulawesi Selatan di Buntasian, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan berbagai hal dalam pelaksanaan MTQ ke-31 secara virtual tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Satu, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan musyawarah tilawatil Quran ke-31 tingkat provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkep. Pertama, surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1735 -9 dari tahun 2019. Kedua, surat keputusan Bupati Pangkajene dan Pulauan nomor 134 tahun 2020. Maksud dan tujuan. Maksud musyawarah tilawatil Quran ke-31 adalah menyeleksi kari-kariah abis-abisah, mufassir-mufassirah yang akan mengikuti
MTG Nasional ke-28 bulan November tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan usaha bangga tilawatil Quran, pertama, meningkatkan minat dan bakat serta pemahaman kepada generasi muda untuk lebih mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Tema, adapun tema yang diusung pada MTQ ke-31 ini adalah dengan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kita tingkatkan sumber daya manusia yang unggul untuk memajukan generasi Qurani. Jadwal pelaksanaan usaha bangga tilawatil Quran ke-31 virtual tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dijadwalkan mulai 28 Agustus sampai 2 September 2020 yang dipusatkan di kantor Bupati Pangke. Jenis cabang atau golongan lomba. Cabang lomba adalah usaha bangga tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 terdiri dari 8 cabang. Mulai dari cabang tilawah Al-Quran, cabang qiraat Al-Quran, cabang hifdz Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang fahmil Quran, cabang sahril Quran, sahril Quran, cabang kaligrafi Al-Quran, dan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran yang terbagi dalam 22 golongan lomba. Peserta, jumlah peserta MTQ ke-31 tingkat Provinsi Selatan sebanyak 1.035 berasal dari 23 kabupaten kota. Kami juga melaporkan bahwa sebelum acara pembukaan, panitia provinsi telah melaksanakan verifikasi peserta secara virtual selama 2 hari, yaitu tanggal 26 sampai 27 Agustus 2020. Dewan Hakim, jumlah Dewan Hakim ke-31 sebanyak 30 orang, merupakan orang-orang pilihan yang telah berpengalaman dalam lomba MTQ. Kemudian teknis lomba, semua peserta MTQ berada di kabupaten kota masing-masing dan tampil secara virtual. Dewan Hakim menilai penampilan peserta di 7 majelis yang telah disiapkan oleh panitia. Dan kelebihan MTQ virtual kali ini, pelaksanaan lomba-lombanya dapat ditonton oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri, bahkan di berbagai belahan dunia, karena akan disiarkan secara langsung di Facebook, di YouTube, di TV Nasional, dan Pangkep TV. Anggaran dalam pelaksanaan MTQ berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota, Kabupaten Pangkep, mohon maaf, dan APBD Kabupaten Pangkali dan Kepulauan, serta bantuan dan sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, kami mohon kesediaan Bapak Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan untuk memberikan sambutan dan kepada Bapak Gubernur Kantor Wilayah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi usaha bangga tilawatil Quran ke-31 secara virtual tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami mengucapkan selamat bermusabakah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, sambutan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
kepada Bapak Haji Samsudin Ahmad SD di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya sama-sama banggakan dan terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Profesor Dr. Nurdin Abdullah MSc, dan yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang saya hormati Prokopinda Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang saya hormati para Bupati, Wali Kota Sulawesi Selatan, yang saya hormati Al-Mukarram Pengawas, Koordinator Kampara Dewan Hakim MTQ 2000 MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua DPRD beserta para pimpinan dan anggota DPRD yang sempat hadir, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkajendek dan Kepulauan, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Pangkajendek dan Kepulauan, dan minta maaf Pak, Pak Gubernur, biasanya saking pentingnya acara pada malam hari ini, biasanya Pak Kajari kalau ini sudah ada WA izin temui keluarga di kalian, tapi karena jika saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kapolres, Bapak yang mewakili Pak Dandim, Ibu Ketua Pengadilan Agama, kemudian yang saya hormati Bapak Direktur PT Semen Tonasa yang selama ini setiap kegiatan apapun juga di Kabupaten Pangkep ini selalu ikut berpartisipasi. Semoga panjang umur Pak Dirut, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, para pejabat pemerintah Kabupaten Pangkep, Ketua MUI Kabupaten Pangkep juga sempat hadir, terima kasih banyak Pak. Kemudian yang saya hormati para peserta, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, hadirin undangan, minta maaf kalau ada yang tidak sempat tersebut namanya, hadirin yang berbahagia, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita berupa rahmat, kesehatan, dan kekuatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan yang sangat-sangat luar biasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini, yaitu
mengikuti pembukaan musyawarah tilawatil Quran tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Izinkan saya atas nama masyarakat Kabupaten Pangkep menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan amanah dan membimbing kami sampai malam hari ini. Sebenarnya Pak Gubernur dari kemarin-kemarin lebih banyak yang mengkhawatirkan bisa jalan ini kegiatan atau tidak, tapi karena berkat bimbingan Bapak Kepala Kementerian Agama dan Bapak Kepala Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga alhamdulillah kita semua yakin dan percaya bahwa bisa Allah akan jadi, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira tadi juga telah disampaikan bahwa MTQ kedua di Provinsi Sulawesi Selatan ini itu juga dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saya kira kurang lebih 40 tahun yang lalu mengingatkan kepada kita. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, saya kira kalau berbicara masalah Islam, masalah Al-Quran di Kabupaten Pangkep ini, hampir semua para ulama-ulama kita selalu mengingatkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, lewat kepulauan-kepulauannya masuklah ajaran Islam pertama di Sulawesi Selatan ini. Jadi saya kira tidak salahlah apa yang kita lakukan pada malam hari ini, mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bahwa begitu pentingnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, tidak banyak yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Gubernur, Kepala Kementerian Agama, termasuk pada seluruh Bupati, Wali Kota yang telah memberikan kesempatan kepada Kabupaten Pangkep untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gubernur, izinkan kami memohon, semoga Bapak Gubernur bisa memberikan arahan-arahan kepada kami sekaligus membuka secara resmi musyawarah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Kepala Kementerian Agama telah memberikan arahan-arahan juga kepada kami sampai pelaksanaan daripada musyawarah tilawatil Quran ini selesai. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dan selamat datang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Anwar Abu Bakar S.Ag., M.Pd. disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihah. Wassalatu wassalam ala man ja'a bil huda wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat dan yang kita hormatkan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,
Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota beserta Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Sulawesi Selatan. Teristimewa kepada Bapak Bupati Pagar beserta Wakil Bupati Pagar. Yang kami hormati partner saya Kepala Biro Jasra Provinsi Selatan. Yang kami muliakan pengawas koordinator dan para dewan hakim Musyawarah Tilawatil Quran yang ke-21 tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pantai ini Kepulauan yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pangkep. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangkep. Yang kami hormati Direktur PT Semen Konasa. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Selatan dan seluruh Kabupaten Kesra Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para pimpinan OPD dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, para tokoh agama, tokoh masyarakat, undangan hadirin dan hadirat serta para partisipan yang bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti pembukaan Musyawarah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep. Bahwa kegiatan MTQ yang kita laksanakan yang dibuka pada malam hari ini insyaallah oleh Bapak Gubernur dimaksudkan untuk tetap kita menjalankan syiar Islam khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, bahwa MTQ yang ke-31 kita laksanakan dalam rangka memilah dan memilih para qari dan qariah, mufassir dan mufassirah yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada MTQ tingkat nasional yang akan dilaksanakan insyaallah pada bulan November tahun 2020 di Sumatera Barat. Bahkan kita berharap bahwa pelaksanaan musyawarah tilawatil Quran yang ke-31 ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dengan mukjizat yang ada padanya dan berkat yang ada padanya, semoga situasi dan kondisi yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia termasuk kita di Indonesia, yaitu situasi pandemi COVID-19 segera berlalu dan kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Tema pelaksanaan MTQ pada tahun ini adalah dengan MTQ yang ke-31 tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 secara virtual, kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk mewujudkan generasi Quran. Pada kesempatan ini, kami dan seluruh kerabat kerja menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas petunjuk dan bimbingan kepada kami semua dan kepada seluruh Bupati Wali Kota Sulawesi Selatan
atas perkenannya untuk menyukseskan kegiatan MTQ yang ke-31 tingkat provinsi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep ini. Banyak yang pesimis bahwa kegiatan MTQ ini dapat terlaksana karena MTQ yang kita lakukan pada sekarang ini adalah kegiatan MTQ yang belum pernah ada sepanjang sejarah MTQ di dunia, di Indonesia maupun di luar negeri. Ini yang menjadi keistimewaan MTQ yang ke-31 tingkat provinsi Sulawesi Selatan bahwa dilaksanakan secara virtual, dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa sampai saat sekarang ini masih ada 18 provinsi di Indonesia yang belum melaksanakan MTQ tingkat provinsi, dan ke-18 provinsi ini berencana akan merujuk kepada pelaksanaan MTQ di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah plus minusnya karena menunggu kita baru mereka juga mau ikut melaksanakan. Belum ada yang berani kecuali Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada seluruh Bupati, dan teristimewa kepada Bapak Bupati Pangkep atas perkenannya bahwa pelaksanaan MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Pangkep. Dan pada akhirnya mohon perkenan Bapak Gubernur kiranya berkenan memberikan arahan kepada kami semua sekaligus membuka secara resmi kegiatan MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, dimanapun Anda menyaksikan acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus akan membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 secara virtual yang ditandai dengan penabuhan benang, diawali dengan penyerahan paket silaturahim dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan kepada 1036 peserta MTQ Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, dan diserahkan langsung kepada Ketua Panitia Pelaksana. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Insinyur Haji Indah Ilham Zainuddin untuk maju ke depan. Yang kami hormati, kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur H. Muhammad Nurdin Abdullah M. Agrikultur. Dilanjutkan arahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Itu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Ketua DPRD dan segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama saya hormati Bapak Bupati Pangkep beserta Ibu dan Wakil Bupati Pangkep beserta Ibu, juga para Bupati, Wali Kota,
wakil bupati, wakil wali kota, para sekda se-Sulawesi Selatan yang sama saya hormati. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pangkep dan segenap anggota Forkopimda Kabupaten Pangkep yang sama saya hormati, Bapak Kanwil, Menteri Agama Sulawesi Selatan, juga para anggota Forkopimda Sulawesi Selatan yang sama saya hormati, para Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang sama saya hormati, juga hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama PT Semen Talasa beserta seluruh jajaran, para Dewan Hakim, pimpinan Kapila Kabupaten Kota beserta MTQ dan segenap tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh pendidik dari seluruh Sulawesi Selatan dan sama saya hormati. Hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israli sabi wa yassir amri amri lisani yafqahu qawli. Dalam suasana penuh berkah dan rasa bahagia yang menyelimuti batin kita, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang tahun ini pelaksanaannya lain dari yang lain, yaitu melalui virtual. Salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabat. Hadirin yang berbahagia, Musabaqah Tilawatil Quran yang diikuti oleh kapila dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas umat Islam, di samping juga sebagai ajang dalam menampakkan prestasi maksimal dalam melantunkan ayat suci Al-Quran sekaligus membumikan Al-Quran di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya sangat mendukung dan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dipusatkan di Kabupaten Pangkep ini. Harapan saya, semoga MTQ ini tidak mengurangi kemeriahan dan semangat para peserta, di mana yang biasanya kita laksanakan dengan sangat meriah di lapangan terbuka, namun saat ini dengan adanya wabah COVID-19 kita laksanakan di masing-masing daerah secara virtual. Namun mungkin pesertanya jauh lebih besar kali ini karena bisa disaksikan bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun MTQ tahun ini memiliki kelebihan ya, karena banyak bisa menyaksikan ya. Namun memang kesulitan yang kita hadapi adalah pada Dewan Hakim. Jadi tentu bukan mudah untuk menilai, karena ini dengan virtual pasti sangat terbatas untuk melakukan penilaian ini.
mudah-mudahan saja ini tidak menjadi hambatan bagi seluruh Dewan Hakim untuk menetapkan yang terbaik dalam peserta ini. Pandemi COVID-19 telah memberi peluang bagi kita untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengisi aktivitas termasuk pelaksanaan MPQ tahun ini. Kebersamaan dan kekompakan seperti ini haruslah tetap kita pertahankan dan pelihara guna mencapai tujuan yang tentu kita cita-citakan bersama. MTQ ke-31 ini selain diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran serta pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, juga berorientasi melahirkan kori dan koriah terbaik yang diharapkan dapat memperkuat kafilah Sulawesi Selatan di ajang MTQ tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 22 September 2020 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tentu saya menaruh harapan pada Dewan Juri karena inilah wakil-wakil kita yang akan mewakili Sulawesi Selatan di ajang MTQ tingkat nasional. Mudah-mudahan betul-betul kita memilih Polri dan Korea yang terbaik dari yang terbaik, insya Allah. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bupati, wali kota Sulawesi Selatan atas peran sertanya dalam mendukung dan menyemarakkan pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pangkep yang telah bersedia menjadi tuan rumah walaupun tidak secara langsung dihadiri oleh para kori dan koria, sekaligus memberikan dukungan dan partisipasi sehingga panitia penyelenggara MTQ tingkat provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan sukses sesuai dengan apa yang telah menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, tentu pandemi COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir dan tidak akan mungkin kita menghilangkan virus ini di muka bumi Indonesia maupun dunia kecuali setelah vaksin dan obat kita temukan. Oleh karena itu tentu kita berharap walaupun Sulawesi Selatan terus kasus positif terus melandai, RT kita sudah turun selama 3 minggu itu sudah di bawah 1%. Artinya tingkat penularan sudah hampir boleh dikata terus menurun. Tetapi ini semua dapat kita pertahankan apabila kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penggunaan masker, hindari kerumunan, walaupun tentu kita berharap kita semua bisa menjalankan seluruh aktivitas itu. Insya Allah, kita sekarang lagi menyusun pergub sudah selesai, tentu tinggal diikuti oleh peraturan bupati, peraturan wali kota untuk membuka tatap muka. Dan ini juga saya yakin tentu tidak bisa dari top down, tetapi ini buatan up. Jadi kita berharap tatap muka ini dilakukan atas usulan kepala sekolah masing-masing. Ya tentu dengan protokol kesehatan tetap dan itu akan kita lihat. Ya tidak mungkin juga kita terus
seperti ini karena pasti anak-anak kita sudah bosan untuk belajar dari rumah. Yang kedua, ya tentu dari kos juga lebih mahal. Oleh karena itu, mungkin insya Allah peraturan gubernur akan segera kita turunkan, tentu akan diikuti oleh peraturan bupati dalam rangka mengaktifkan berbagai aktivitas yang lain. Bapak-Ibu sekalian yang sama saya hormati, tentu juga saya ingin berharap bahwa pandemi COVID-19 ini kita mengalami kontraksi pertumbuhan kita yang cukup dalam akibat karena pelaksanaan PSBB. Ya, walaupun beberapa daerah juga tidak melaksanakan PSBB, tapi saya lihat juga sangat ketat, sehingga kontraksi pertumbuhan kita itu sangat jauh jatuh. Kita berharap bahwa kuartal ketiga ini ekonomi kita semakin bergeliat, semakin melaju. Ya tentu kita berharap sinergi yang telah kita bangun bersama selama ini kita harus lakukan. Perlu kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini, kabar gembira yang kita dengar pada rapat dengan Mendagri kemarin, bahwa dari 34 provinsi seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan itu termasuk serapan anggaran tertinggi di Indonesia. Jadi saya kira ini adalah sebuah kerja cerdas dari seluruh pimpinan daerah di Sulawesi Selatan. Yang kedua, kita juga alhamdulillah ekspor kita naik, produksi pertanian kita juga cukup signifikan. Nah memang pertumbuhan kita drop akibat karena perdagangan yang menjadi pemicu salah satunya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, juga saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sekali lagi bahwa momentum MTQ ke-31 ini marilah kita jadikan ajang untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah virus pandemi COVID-19 ini bisa kita kendalikan di Sulawesi Selatan sampai pada masyarakat kita telah melakukan vaksin. Dan insya Allah Bapak Presiden terus berusaha untuk mempercepat pelaksanaan vaksin ini. Dan kalau vaksin sudah dilakukan, kita akan kembali hidup normal seperti biasanya. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 saya nyatakan resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan seluruh kewajiban kita sehingga dapat menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi agama, umat dan daerah di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tanda secara resmi dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon dengan hormat didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Pansel dan Ketua Panitia Pelaksana.
Pengaburan dendam oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bupati dan Ketua Pelaksana. Hadirin yang kami hormati, di penghujung acara pembukaan ini, mari mengikuti pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep kepada Bapak Dr. Haji Jamaluddin SAG MAG di Zahra. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا حميد يا معيد kami bermunajat mengadu pinta, kami yang lemah tak pula berdaya, membalas kasih melampaui doa, menanggung simpatimu. Kami hambamu terus dan tak pernah lelah meminta dalam ramai dan kesunyian. Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami tunggu, berkenanmu yang kami dambakan. Berkat hidayah dan taufikmu, di atas landasan penuh tawadhu, kami hadir dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual. Berkahlah acara ini sebagai muara untuk menggapai cita, menuai makna. Ya Allah, ya Hamdan, ya Mannan. Kami sadar Al-Quran adalah firman suci-Mu. Tiada bacaan selain Al-Quran yang menyejukkan dan menggetarkan hati. Tiada bacaan selain Al-Quran yang dibaca dengan ikhlas dapat menambah kadar iman dan ketulusan. Oleh karena itu, taburkanlah cahaya Al-Quran dalam pelaksanaan kafilah. Tiap akal dan hati kami dengan pancaran Al-Quran. Bentangkanlah kepada kami rahmat-Mu. Tanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap amal dan usaha kami. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni segala hilaf dan alfa kami.
tuntun kami semua ke jalan yang engkau ridhoi. Allahumma inna dha'if faqawwilna wa inna dhalil fa'izzna wa inna faqir fa'adhuna. Maktah alayna hikmatak wa usyur alayna rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma zayyuna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrafna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi hil'atil Qur'an wa dihnal jannata ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan tadi terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jadi atau salah terima. Maiknya lagi, pas cerainya kacau banget. Mengaji dia.